sehingga untuk saat ini desa kami baru berusia kurang lebih 20 tahun, masih belia. Tetapi di tengah-tengah kebeliaan itu ada hal yang kami rasa bahwa kampung kita ini merupakan sebuah kampung surga. Karena di Mami ini kami sampaikan bahwa ada beberapa komunitas atau suku bangsa yang hadir di tengah-tengah desa kami. Yang pertama adalah tentunya keluarga besar kami dari suku Patai, kemudian dari Mandar, dari Mamasa, dari Toraja, dari Bugis, dari Makassar, dari Jawa, dan lain-lain sebagainya. Nah, hari ini kami melaunching desa ini menjadi percontohan di Sulawesi Barat ini. Setiap kabupaten kami pilih dua desa untuk menjadi kampung moderasi beragama yang nantinya akan kita lahirkan program-program lanjutannya di sini. Hari ini kita launching, besok-besok kita turunkan program-program lanjutannya. Dan harus semua terlibat, semua agama harus terlibat, harus ikut berperan serta. Demi desa kita tercinta ini, demi kampung kita tercinta ini. Nah, peran-peran teman-teman penghulu, penyuluh, juga termasuk Forkopimda, Babinsa, Babin Kamtibmas, juga dari pemerintah kabupaten, juga sama-sama. Kita sama-sama karena ini adalah program bersama, ini adalah program pemerintah. Sebagai RPJMN, Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang kami laksanakan. Jadi ini memang resmi diturunkan untuk kita laksanakan di seluruh Indonesia. Dengan keyakinan berdasarkan agama masing-masing, saya membaca bismillah launching kampung moderasi beragama dengan ini resmi adanya.